Baik, Dok. Nah, kalau gitu saya tinggal tutup, Pak, ya. Ya. Makasih, Dok. Ya. Iya, Ma. Mama tolong bilangin sama papanya dia, ya. Iya, iya. Ntar Mama bilangin. Tapi, terus kabar Kinara gimana sekarang? Masih, dia masih belum sadar sih, Ma. Masih pingsan. Cuman gak apa-apa nanti. Nanti biar aku yang nemenin Kinara di sini. Kasihan dia. Iya, iya. Nanti kalau ada apa-apa, kamu telpon Mama, ya. Iya, Ma. Gimana, Dok, keadaannya? Tenang, Pak. Kondisi pasien sudah keluar dari masa kritis. Dan sebentar lagi juga pasien akan sadar. Tapi saran saya, jangan diajak bicara dulu, Pak. Karena kondisinya kurang stabil. Pasien sering pusing karena ada luka di kepalanya. Baik, Dok. Nah, kalau gitu saya tinggal dulu, Pak, ya. Ya. Makasih, Dok. Ya. Ya Allah, Nar. Baru kali ini gue liat lo lemah banget. Kalau aja gue berangkat ke kampus 5 menit lebih awal, gue pasti ada di tempat kejadian. Maafin gue ya, Nar. Gue gak bisa nolongin lo. Padahal lo selalu nolongin gue. Nar? Terdiam diri dia nggak rela deh.